Bahkan ada malaikat yang paling saleh, Harut Marut ya. Kenapa Harut Marut diturunkan ke bumi? Karena para malaikat mempergunjingkan manusia. Kata para malaikat, tu buktinya manusia. Tak ada yang baik amalnya. Kata Allah, cari yang paling saleh di antara kalian. Dapatlah dua malaikat, Harut dan Marut. Diturunkan jadi manusia. Jadi hakim. Baru dua hari jadi manusia, sudah berbuat maksiat. Malaikat yang paling saleh saja, kalau jadi manusia, hanya sehari baiknya. Hari kedua, jadi penjahat. Gitu 60 tahun jadi manusia, 70 tahun jadi manusia, saleh, dah hebat. Jangan cari salah orang. Jangan berburuk sangka, atau jangan menggibahkan orang. Nah, kok ambo kadang-kadang ndak buruk sangka boleh boyang. Kadang ambo berceramah, ibu-ibu ko mau tahu-tahu tunya mencalik kambo. Tunya senyum tu mau tahu mencalik kambo. Tu ndak ke curiga ambo ibu tu. Ndak boleh. Ustaz ko berceramah, ibu ndak boleh bisik-bisik berdua. Tapi bisik-bisik pun calik ke ustaz tu. Kan dugaannya macam-macam. Bisa jadi ibu memperguncangkan ambo. Ustaz ko ndak selesai dah cikgu ya. Ya, kalau yang rajak alhamdulillah lah. Kan bisa ibu mengecek tu. Dia nak musa kau nambah orang rumah kau. Ah, kan kalau tak ya pak tu ya. Tapi kalau mempergunjangkan tu dosa ibu mereka. Mana tahu begitu pembicaraannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah, yang saya muliakan guru saya Ustaz Safrina. Bapak ibu yang saya muliakan, malam ini judul ceramah kita seperti yang dikirimkan Pak Pengurus, gosip dan fitnah serta bahayanya. Itu ya, gosip, fitnah dan bahayanya. Ibu-ibu udah mulai bisik-bisik, aku awak ala kanai. Karena memang yang hobi gosip itu ibu-ibu. Enggak, langsung protes. Apa-apa ado cie-cie. Cuman yang hobi itu ibu-ibu. Apa buktinya? Apa buktinya ibu-ibu yang hobi gosip? Nanti baca surat Yusuf ayat 30. Surat Yusuf ayat 30. Dulu ketika Zuleha mengejar Yusuf, lalu kemudian datang suaminya, lalu kemudian baju Yusuf sobek dari belakang. Lalu ributlah ya bahwa ini Zuleha atau Yusuf yang hendak berbuat salah ini. Kata Zuleha, Yusuf. Kata Yusuf, Zuleha. Akhirnya di sidang, ketika di sidang ternyata sobek dari belakang. Kata saksi begitu, kalau sobek di belakang itu Zuleha salah. Kalau sobek di depan, Yusuf salah. Ternyata di belakang sobek, maka Zuleha salah. Semua sudah diam, tidak ada lagi masalah. Tapi ibu-ibu ribut. Waqala niswatun fil Madinah. Berkatalah para wanita di kota. Apa kata para wanita? Imra'atul Aziz turawidu Fatah. Ini perempuan, istri pejabat ini, menggoda berondongnya. Itu ceritanya. Jadi ibu-ibu duduk ngumpul di kadai-kadai, itu cerita ini ibu itu menggoda berondongnya. Gitu ya. Kat syagafaha hubban, dia sudah gila. Innala naraha fidala limubin, dia benar-benar tidak punya akhlak. Itu tiap hari ibu-ibu gosipkan Zuleha. Lewat Zuleha, ibu-ibu gosip. Lewat Zuleha, berhenti sebentar. Lewat, gosip lagi. Ibu-ibu kan cerita tu. Kalau sedang menggosip, lalu orang tu kan. Beko lah, payahnya beko. Mulai balik tu. Tu. Makanya ibu-ibu kalau pergi ke kadai, belanjanya 5 minitnya. Baca ritonya 2 jam. Itu hobi ibu-ibu. Dan bapak-bapak tak pernah disebut gosip. Wakala niswatun fil Madinah. Berkatalah para wanita. Jadi memang hobinya pada wanita. Jadi kalau disebutkan gosip, berarti yang tak bayang ibu-ibu.
ya, karena itu hobi ibu-ibu. Ya. Kalau zaman siswa, orang menggosip sambil mencari kutu. Wah, beko berjejer lagi gak berampi orang tu cari kutu. Nah itu zaman dulu tu. Kalau kini menggosipnya tidak jauh kapalo oleh jo monitor di WA group atau di Japri. Ibu menggosip kini jisku. Ibu surang tapi menggosip. Dulu menggosip pasamo, kini menggosip surang-surang. Bisa jadinya serang duduk seorang tapi menggosip tu lewat. Maka perlu kita bahas apa itu gosip, apa itu fitnah, seperti apa bahayanya. Begini, tadi ayatnya sudah dibacakan oleh imam kita, Al-Hujurat ayat yang ke-12. Kita baca ayatnya lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu. Menopi apa ya, kurang sehat. Ijtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ismun. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Kata Allah, hai orang yang beriman, jauhilah berburuk sangka. Sesungguhnya buruk sangka itu dosa besar. Jangan kamu cari kesalahan orang, sama dosa besar. Jangan kamu menggosip. Ya, jangan kamu menggosip. Kata Allah, kalau kamu menggosip, maukah kamu memakan daging saudaramu yang sudah jadi bangkai? Begitu buruknya gosip itu, sama dengan kita makan daging saudara kita yang sudah jadi bangkai. Pasti kamu benci kan, kata Allah. Begitulah harusnya kamu. Ibu bapak, kalau menggosip, lebih ringan ibu makan bangkai ketimbang menggosip, kira-kira begitu. Ya, kalau ada bangkai manusia, lalu ibu membicarakan keburukan orang, lebih ringan memakan bangkai ini. Ibu jijik tidak makan bangkai itu? Lebih menjijikkan pekerjaan ibu itu. Ibu menceritakan orang itu, lebih menjijikkan dari pekerjaan makan bangkai manusia. Kata Allah, tinggalkan. Ya, sesungguhnya Allah, wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha pengampun. Jadi di ayat ini, ibu bapak, ada tiga yang dilarang Allah. Yang satu, berburuk sangka. Berburuk sangka itu artinya menduga-duga. Ini banyak juga ibu-ibu nih. Yo, ambo mengecehin ko deko ke ibu-ibu banyaknya. Ibu, orang kalau membeli oto, batuka otonya, apa-apa tak masalahnya loh. Tak masalah loh. Kalau ibu-ibu, orang beli otonya, beli bodrek deko tu mah. Beli paramek, sakit kepalanya tu. Tu kok kalapau tu, beli oto baru ibu, sanu ya. Awak kan kalau inyo bali oto paham aja tu ap tu buruk sangka tu. Awak paham tu apa maksudnya? Awak mengerti jadi tu kalau inyo bali oto tu. Tu. Tu curiga namanya tu. Ya dah. Berburuk sangka dosa besar. Makanya kata Nabi akzabul hadis, tidak ada pembicaraan yang paling bohong daripada berburuk sangka pada orang. Makanya kita ni apa ibu, kalau akhlak yang baik itu, kalaupun nampak keburukan pada dia, tetaplah berbaik sangka. Misalnya begini, ada ustaz keluar dari lokalisasi. Ini tempat pelacuran ni. Ustaz keluar dari rumah pelacuran. Ibu tak boleh berburuk sangka. Mungkin ustaz tu sedang ceramah tadi di dalam. Itu. Oh, bisa jadi yang ceramah kan? Ya, pelacur-pelacur tu yang ceramah itu ustaz tu. Belum tentu ustaz tadi pelanggan kan, walaupun dia keluar dari sana, itu berbaik sangka namanya tuh. Kalau ada mulut orang bau minuman keras, ibu jangan tuduh, jangan tuduhnya minuman keras. Boleh jadi tadi nyoka minum, sadar takanan embana nyocampaan, tapi aroma lah tinggal di mulut, kan bisa jadi begitu. Tidak boleh kita tuduh ang minum tadi ya, itu tidak boleh. Tidak boleh kita berburuk sangka, tetap berbaik sangka. Walaupun tampak kemaksiatan di depan dia. Boleh jadi dia ingin melakukannya tapi batal. Sebelum benar-benar dilihat dengan mata kepala, ada bukti, jangan berburuk sangka. Tak boleh. Yang kedua,
jangan mencari-cari salah. Ah, kok banyak kerajo ya di kalau di komplek kok kalau pengurus kok merasai kok. Kalau pengurus Mas Haji, pokoknya tugas jamaah kok mencari salah pengurusnya. Ya toh? Ayo risiko tu ndak ada. Tampak lain, pokoknya pengurus kok dicuki dari. Apa salahnya? Atau ndak boleh tu. Karena awak kalau mencari salah orang kok, Ibu, awak belum ditempatkan di posisinya tu. Kalau ditempatkan di posisinya, awak lu tentu sepertinya itu lebih baik itu. Ya. Makanya Zuleha ketika digosipkan oleh ibu-ibu kan, ini Zuleha ni ndak ada akhlak, wanita jalang macam-macam lah. Maka diundanglah perempuan tadi kan. Semua yang menggosipkan diundang ke rumah Zuleha. Sampai di rumah dikasih pisau, dikasih buah, gitu ya. Lalu setelah dikasih pisau buah, lewat Yusuf. Kata Zuleha, lewat. Yusuf lewat di depan ibu-ibu. Apa yang terjadi? Akbarnaha. Perempuan itu kaget semua. Fakatta'na aidiyahunna, semua memotong-motong jarinya. Yusuf lewat, ibu-ibu itu memotong-motong. Tidak sekali potong, ibu. Sering potong-potong. Sampai berdarah-darah. Tidak tahu dia bawa tangan sudah dipotong-potong. Kenapa? Yusuf itu begitu gagahnya. Apa kata Zuleha? Itulah yang kalian mencela saya. Kalian sekali saja melihat sudah begitu. Saya tiap hari melihat dia. Apa saya tidak gila itu? Kalian saja sekali melihat sudah begitu. Ya, itu Yusuf itu Bapak Ibu. Diceritakan Nabi. Ketika ketemu di langit yang keempat. Ketika Isra Mi'raj. Waqtiyalahu satrul husni. Untuk Nabi Yusuf itu diberikan separuh keindahan semesta. Kenapa begini Bapak Ibu? Allah menciptakan keindahan 199 di sorga. Satu turun ke bumi. Dari yang satu itu untuk Yusuf separuh. Yang separuhnya lagi wak bagi bersama-sama acikku bantu waknya ke. Dapik saketik surang dari yang separuh tadi. Yusuf separuh surang. Wajar ibu-ibu ketika lihat Yusuf itu memotong-motong jarinya. Untung tak Yusuf ceramah ibu, kok Yusuf ceramah ibu entah apa-apa keadaannya gini. Ya, Yusuf mana gagah Yusuf ke ibu. Nah kita mencari salah orang, mencela orang, menggibah orang tu karena kita belum di posisi dia. Itu kenapa jangan kau cari-cari salah orang. Kalau engkau ditempatkan di posisi dia, belum tentu engkau lebih baik dari dia. Pengurus kau salah, cuma jadi pengurus. Alun tentu bisa lebih baik deh. Itu makanya kata Allah, jangan cari salah orang. Mencari salah aku murahnya, Pak Ibu. Tak payah, gitu. Ibu bapak, kalau kau mencari salah hamba, 1001 sobok. Mungkin berjilid-jilid buku begitu tu. Kalau kau mencari salah hamba, mana lo manusia ada salah, Pak Ibu? Pasti ada salah. Mencari salah tu gampang. Nah, lalu kata Allah, yang ketiga, yang poin kita ini, walayaghtab ba'dukum ba'dan, jangan menggosip. Jangan menggosip. Nabi ditanya, apa itu ghibah? Dalam hadis At-Tirmizi. Mal ghibah ya Rasulullah, apa itu ghibah? Kata Nabi, zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menceritakan tentang saudaramu terhadap sesuatu yang dia tidak senang. Ibu membicarakan sesuatu tentang saya yang saya tidak menyukai itu. Misalnya, ustaz iku mulutnya kasar. Ya. Pasti saya tidak senang kalau saya dengar itu. Itu namanya ibu menggibah saya. Menggosipkan saya. Sahabat bertanya, bagaimana kalau itu benar adanya? Memang ambo kasar. Kata Nabi, itu yang gibah. Kalau betul adanya begitu, itu gibah. Kalau tidak begitu, engkau katakan dia begitu, fakat bahattah, engkau menfitnah dia. Jadi ini bedanya gosip dan fitnah ya. Gosip atau gibah, real. Kenyataannya begitu. Kalau fitnah atau buhtan namanya, ndak begitu keadaannya, kita ceritakan begitu. Itu namanya buhtan, fitnah. Dua-duanya dosa besar. Makanya Bapak Ibu, kalaupun orangnya begitu, jangan diceritakan. Sampaikan ke dia,
nasihati dia tu kenapa kata Allah watawasaw bil haq, watawasaw bis sabar, temui dia, kasih dia petunjuk mana yang baik. Kalau ibu bicarakan dia, itu namanya ghibah, walaupun real begitu. Makanya orang yang menggibah ni, ibu yang suka menggosipkan, dilarang kita berkawan dengan dia. Nanti ibu baca surah Al-Qalam ayat 8 sampai ayat yang ke 13 yang surah Al-Qalam. Kata Allah, "Fala tuti'il mukazzibin." Jangan berkawan dengan pembohong. Seterusnya, salah satu orang yang dilarang kita berkawan selain pembohong tadi apa? Hammazim masya'im binamim. Orang yang suka berjalan ke sana kemari menyampaikan berita tentang orang lain. Masya' namanya. Aduh ibu-ibuku, pagi dah tiba di rumah orang. Pagi dah tiba di rumah orang. Bu, aduh cerita baru. Cerita baru panjang saya kok. Beko berangkat rumah ibu ko, pergi ke rumah yang lain, ibu ko lo jadi cerita lah tu mah. Ibu ko aduh ibu-ibu model tu, pagi dah tiba ke rumah ibu, pergi menyabui orang, tutui pagar ibu capek. Allah sebut begitu. Jangan berkawan dengan orang seperti itu. Karena penyakit itu menular. Nyok kawan ko ibu, nyok penyakit kawan ko pindah kawan. Cuma kok jangan berkawan je pembohong. Bako ndak babuli berkawan je pembohong. Wah satu lo bohong mereka. Isteri pembohong, biasanya suami pembohong. Bok, perangai suami itu pindah ke isteri itu. Saya lagi ndak. Memang begitu. Kan kawan kok pembohong, wak berkawan kan ndak cocok. Kalau ndak cocok ndak berkawan kan. Bila sudah berkawan je tukang parfum, minimal kan wangi. Enak, bakawan jo tukang apa minimal kane api kane sok, bakawan jo ustad minimal pandai azan, kau nak kapane ceramah, enak, bakawan jo tukang main domino minimal tukang etong batu, kau nak kapane main, nak itu pak, bakawan jo penciluk minimal tukang calian orang, kau nak kawan satu penciluk, kadang pengaruh kawan kau pak, ya, maka kata Allah jangan berkawan dengan hammazim masya'im binamim. Orang yang senang berjalan ke sana kemari menyampaikan berita orang lain. Nah, makanya saya bilang tadi, ibu-ibu yang saya ingatkan, karena apa-apa jarang pagi ke rumah orang pemotanya, kecuali apa-apa adalah pensiun. Kalau apa-apa adalah pensiun, kok tidak ke rumah orang loh, ke posko. Biasanya papa kau ada posko kau. Ah, di posko tu kumpul kau tu. Main domino dari pagi sampai sore. Nah, di situ lahnya mota. Ya. Oke. Okay. Jadi itu yang disebut ghibah. Gosip. Lalu kata Allah apa? Kata Nabi apa dalam hadis yang sahih, iyyakum wal ghad wal adha. Jauhilah adha. Sahabat bertanya, apa itu adha? Kata Nabi, an-namimah wa naqlul ahadis. Mencela orang dan menyampaikan berita-berita tentang orang. Makanya apa ibu? Di TV itu, acara gosip itu, tidak perlu tonton, tidak boleh tonton. Tidak boleh ditonton. Kenapa? Karena kata Nabi, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin namimah wal ghibah wal istima' ilal ghibah. Ada tiga dilarang tuh. Pertama mencela, yang kedua menggosipkan, yang ketiga mendengarkan cerita itu. Orang yang menceritakan, yang mendengar cerita, dosanya sama. Itu kenapa acara gosip itu saat jam-jam ibu sedang santai di rumah. Satu, gosip jam berapa? Jam 7 pagi. Bu, jam 7 pagi, kok apa lapai kerejo? Ibu duduk di rumah leh. Ah, gosip. Beko jam 9 lah. Beko menjalang luhur. Beko sore. Tak begitu. Cuma lah cari jam gosip tu, Pak Ibu. Di TV. Nyo cari ibu-ibu tu. Tu makonyo iklan-iklan acara gosip apa? Selebrita kan namanya. Gosip kah? Apa kah namanya ya? Apa iklan gosip? Iklan cuma cari iklan. Kebutuhan ibu-ibu sadonya. Tak pernah iklan gosip tu mobil. Tak.
Tak pernah iklan gosip tu rokok, tak. Selalu kebutuhan ibu-ibu. Kenapa? Dia tahu betul bahwa yang menonton ini ibu-ibu. Maka yang mendengar itu sama dosanya dengan yang menggosipkan itu. Itu kenapa pembawa acara gosip itu perempuan, ya enggak? Enggak perempuan bawa acara gosip ya? Laki-laki, kalaupun ada laki-laki, laki-laki yang cucok. Coba perhatikan, enggak? Coba cari ini, Pak. Yang membawakan acara gosip itu perempuan, kalau ada laki-laki pasti yang gemulai. Cayola enggak? Laki-laki yang punya karakter seperti perempuan. Yang mulutnya juga ember. Enggak? Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, apa yang paling banyak membawa orang masuk neraka?" Kata Nabi, dua, al-fab wal farad, mulut dan kemaluan. Mulut itu salah satu itu, ghibah itu. Nah kata Nabi, al-ghibah asaddu indallah azza wa jalla minaz zina wa syurbil khamr. Dosa ghibah itu, menggosip itu lebih dahsyat daripada zina, minum khamar, ya, dan dosa lainnya. Kenapa? Karena zina cukup dengan istighfar selesai. Kalau gosip tidak bisa istighfar, kecuali kata Nabi, ayyaghfira laka sahibuka, yang kau gosipkan itu memberi ampunan untukmu, baru kau dapat ampunan. Ibu bapak kalau pernah menggosipkan saya, sekarang ada waktu bertemu saya, tolong minta maaf. Kalau tidak bisa selesai, di akhirat nanti ibu cari saya. Itu tidak gosip. No gosip tadi mayakrah, yang dia tidak sukai. Kalau ada ibu membicarakan sesuatu yang tidak saya sukai, tidak bisa ibu istighfar. Harus ada ampunan dari sahabat tadi itu, orang yang ibu gosipkan tadi. Itu maka lebih besar pada zina. Kalau zina istighfar habis. Minum khamar istighfar habis. Allah Maha Tawwabur Rahim, selesai. Tapi kalau gosip, tidak bisa ibu istighfar. Temui dia, bu, ambulah tolongsong mau cerita ibu, tolong agirilah ambu halalkan deh, ayolah, selesai. Tidak bisa tu ibu. Tu maka lebih dahsyat asyaddu minaz zina wasur bil khamar. Kadang-kadang kita ni bapak ibu, ibu-ibuku di masjid pun bercerita orang, ya. Itu makanya ibu-ibu kalau duduk dakik-dakik tu tidak kamota, tidak cerita ibu kalau tu. Ya, itu perangai ibu tu. Gini, besok ni hadis Mu'az bin Jabal lebih terakhir. Hadis Mu'az bin Jabal, kata Nabi ketika Mu'az bertanya tentang ayat yaumayum fahu fisuri fataktu naafwaja, itu ya. Besok ketika hari kiamat, hari berbangkit di padang masar, manusia akan dibangkitkan Allah berkelompok-kelompok. Kata Nabi, umatku, Nabi tanya itu apa maksud afwaja itu, surah An-Naba 18 ya. Maksudnya umatku nanti akan dibangkitkan Allah, akan dikelompokkan dalam 10 kelompok. Ada 10 kelompok umatku. Siapa yang 10 kelompok itu kata Nabi? Salah satunya, faminhum ala suratil qiradah. Ada satu kolongan umatku, satu kelompok umatku dibangkitkan dalam rupa kera. Itu hadis sahih itu. Nanti baca di tafsir Al-Qurtubi di surat An-Naba ayat 18. Ada umatku nanti dibangkitkan hari kiamat yang wajahnya diubah jadi kera, jadi baru. Siapa mereka? Itu kata Nabi, itu yang disebut an-namimah wal wa ahli ghibah. Mereka yang senang menghibah orang dan mencela orang dan memfitnah orang. Nanti satu kelompok dia jadi baru. Ibu yang suka menceritakan orang, besok hari kiamat bantu ibu dan bantu ikut lah. Baru. Kau tak percaya, cubalah. Ambulah mau kecian, kau jadi baru besok, salah lah. Jadi baru. Bakok jadi baru, karena baru itu memang kerajaannya situ. Salah satu karakter baru itu, nyo selalu merasa dirinya yang paling baik. Itu makanya baru itu sama nakik, kenyo cibian. Nak itu? Kau ada ibu-ibu kan? Kan orang begitu tu. Datang orang kan, datang kawan. Ah, tu perangainya pun tu. Ya. Yang mulai tu. Ah, tinyo tu. Dah cik ibu-ibu cerita ya? Asal lewat kawan kan juga lain gayanya kan?
Itu jadi baru situ. Kadang nyo baru dan cetunya. Ndak. Ibu kalau baru tu pakai baju rancak. Ndak, ndak apa baju. Ya. Yeah. Ndak ada nelo nya lo, inyo sana nelo surangnya. Tapi jo bantu lo cetu lo nya. Ya kan? Tapi orang ko ada nelo nya. Ko ada orang cetu kerajo di dunia ko. Pokoknya salah orang saya cerita ni nampak dia buruk tu makuk baru disebut baru tu kerana buruk tu ya ha. Jadi kalau ada ibu-ibu dan cucu bibinya tu sebentar tu bisu ya jadi baru tu dah percaya ibu cari lah bisu ya. Nah itu bahayanya ya, itu bahaya ghibah. Tidak satu kata Nabi orang yang berpuasa pahalanya utuh malam yakhrik bil ghibah, pahalanya akan hilang, akan bocor. Yakhrik itu bocor, ibarat karung ibu bocor habis isinya itu. Kapan habis isinya? Kalau dia ghibah ibu, kalau lama cerita orang belum puasa kok, maka seperti karung itulah bocor tuh, tidak ada amal ibu lagi itu habis. Kata Nabi begitu. Puasa dia masih selamat selama dia tidak membocorkannya dengan ghibah. Jadi ghibah itu bukan perkara ringan, perkara serius. Tidak satu hadis dan ayat menjelaskan keburukannya. Kata ibu-ibu, bapak, ibu-ibu terutama ya, kalau bapak jarang ya, ibu-ibu tolong jauhi ini. Terutama kini di media, di WA ya. Jangan pernah menceritakan keburukan walaupun begitu adanya dia. Tidak boleh. Tahan. Tahan. Kalau dia buruk, mintakan dia kebaikan kepada Allah atau kasih dia nasihat, bukan jadi pergunjingan. Dan Allah sudah menunjukkan banyak contoh. Bahkan ada malaikat yang paling saleh, Harut Marut ya. Kenapa Harut Marut diturunkan ke bumi? Karena para malaikat mempergunjingkan manusia. Kata para malaikat, itu buktinya manusia. Tidak ada yang baik amalnya. Kata Allah, cari yang paling saleh di antara kalian, dapatlah dua malaikat Harut dan Marut. Diturunkan jadi manusia, jadi hakim. Baru dua hari jadi manusia, sudah berbuat maksiat. Malaikat yang paling saleh saja, kalau jadi manusia, hanya sehari baiknya. Hari kedua, jadi penjahat. Gitu 60 tahun jadi manusia, 70 tahun jadi manusia, saleh, dah hebat. Itu makanya, jangan cari salah orang. Jangan berburuk sangka atau jangan menggibahkan orang. Nah, kok ambo kadang-kadang ndak buruk sangka boleh boyang. Kadang ambo berceramah, ibu-ibu ko mota-ota tu nyo mencalik ke ambo. Tu nyo senyum tu mota mencalik ke ambo. Tu ndak ke curiga ambo ibu tu. Ndak boleh. Ustaz ko berceramah, ibu ndak boleh bisik-bisik dulu. Ikut bisik-bisik pun calik ke ustaz tu. Kan dugaannya macam-macam. Bisa jadi ibu mempergunjangkan ambo. Ustaz kau nak selesai dah cikgu ya. Ya. Kalau yang rancak alhamdulillah lah. Kan bisa ibu mengecek tu. Dia nak musa kau nambah orang rumah kau. Ah kan kalau tak ya pak tu ya. Tapi kalau mempergunjangkan tu dosa ibu begitu. Mana tahu begitu pembicaraannya. Begitulah dulu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.